Redmi Note 10 sukses besar dengan lini Redmi Note dalam beberapa tahun terakhir. Kini Xiaomi resmi menghadirkan generasi terbarunya melalui Redmi Note 10 series. Generasi terbaru dari lini Redmi Note ini diharapkan bisa meraih kesuksesan yang sama seperti pendahulunya. Xiaomi Redmi Note 10 akhirnya resmi diluncurkan di Indonesia. Generasi terbaru dari Redmi Note series ini hadir dengan konfigurasi penyimpanan 4 GB untuk RAM-nya, sedangkan internalnya 64 GB serta kamera utama 48 MP. Redmi Note 10 ini hadir dengan dukungan chipset Snapdragon 678 serta GPU Adreno 612. Soal penyimpanan, Xiaomi Indonesia hanya memberikan pilihan RAM 4 GB dan internal 64 GB. Bagi Anda yang menginginkan kapasitas lebih besar, Redmi Note 10 Pro mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Xiaomi menggunakan panel layar AMOLED berukuran 6,43 inci yang mampu menampilkan gambar dengan resolusi 1080x2400 pixel. Di bagian atas layarnya ada kamera selfie ala bokeh beresolusi 13 MP. Sementara di bagian belakang, kamera 48 MP akan menjadi andalan dari Xiaomi Redmi Note 10 dan juga didukung dengan kamera ultrawide 8 MP, makro 2 MP, dan kamera depth 2 MP. Sedangkan untuk baterai berkapasitas 5000 mAh akan menjadi penopang daya utamanya. Baterai ini didukung dengan fast charging sebesar 33 watt yang diklaim mampu mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 74 menit. Bagi Anda yang tertarik, harga HP Redmi Note Indonesia dibanderol mulai hanya 2,3 jutaan saja. Jika melihat sederet spesifikasi yang di bawah, harga HP Redmi Note 10 ini jelas sangat terjangkau.